Kita ke Bapak Wakil Gubernur, Pak Dr. Idris Raim. Disilahkan, Pak. Buku ini adalah bentuk kepedulian, bentuk tanggung jawab Pak Rahmat Gobel sebagai wakil rakyat dari Dapil Gorontalo. Banyak sekali kinerja yang dilakukan oleh Pak Rahmat Gobel. Ya, insya Allah ini Gorontalo bisa meningkat menuju. Hal itu diungkap Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat menjadi salah satu pembicara pada bedah buku Kiprah Tahun Kedua Rahmat Gobel sebagai Wakil Rakyat Gorontalo di DPR RI. Menutup tahun kinerja dalam rentang masa persidangan 2020-2021, Rahmat Gobel kembali mengorbitkan buku kedua. Buku yang juga merupakan pertanggungjawaban sosok penerima gelar adat Gorontalo Tibu Linlango Hunghia kepada masyarakat Gorontalo. Buku yang dibedah berbagai tokoh dari kalangan birokrat, akademisi, pemerhati masalah pembangunan, LSM, dan mahasiswa itu diselenggarakan di Gedung Dinar Limboto pada Kamis 10 Maret 2022 kemarin. Laporan kinerja Rahmat Gobel mengemban amanah di DPR RI yang dikemas dalam bentuk buku itu dibagikan kepada sejumlah tokoh dan masyarakat yang menghadiri setiap kunjungan resesnya ke Gorontalo. Sebelumnya, Rahmat Gobel juga telah menerbitkan buku pertama yang berisi kinerja pada masa persidangan tahun 2019-2020.